Oke, jadi teman-teman kita udah sampai di Kampung Sunda. Kebetulan di sini ada kegiatan warga untuk menyambut proses pernikahan nantinya. Ada kegiatan apa namanya mantu atau orang itu atau pernikahan warga Sunda yang ada di sekitaran Kampung Sunda di Kalimantan Barat. Di depan kita ada tempat untuk mungkin apa ya acara hiburan gitu. Terus ini juga dibuatkan kayak semacam tenda nantinya dipakai untuk tamu-tamu di sini. Saya mau lihat suasana acara persiapan untuk ya pernikahan, persiapan untuk pernikahan ya. Jadi lagi halo, jadi lagi ada kayak semacam gotong royong gitu ya. Jadi rame ya kalau di sini kalau ada warga yang nikahan itu berarti saling membantu, saling apa namanya gotong royong gitu. Ibu-ibu Maha Damang, Pak, ini ceritanya mau acara pernikahan gitu ya, nyambut pernikahan. Wow, jadi bikin macam-macam makanan, cemilan. Sunda, Pak. Iya, khas Sunda ya. Jadi kalau makanan khas Sunda yang biasa dikerjakan atau dibuat ketika acara pernikahan apa biasanya? Wajik. Oh, goreng peyek. Yang ini apa ini? Wajik. Oh, wajik. Jadi wajiknya kayak gini ya modelnya ya. Belum. Bahasa yang lain Bandung Wongso. Bandung Wongso nama orang lain bilang gitu ya. Kata kami wajik. Wajik. Jadi banyak juga tempat wajan-wajannya. Ramai. Mamang dari mana Mang dulu Mang? Saya dari Ciamis. Oh Ciamis. Ya. Tapi lahir di sini. Lahir di sini. Oh, ya. Yang punya gawe Mamang? Bukan. Oh, ada yang punya gawe. Oh iya betul. Ketika ada acara kawinan atau nikahan, pasti gini ya, gotong royong gitu semuanya ya. Ini maksudnya dari Bandung ya Bu, ya dari Jawa Barat gitu ya Bu ya. Tapi bukan satu tempat, misalkan dari Ciamis tok bukan ya. Oh, campur. Ada dari Tasik, ada Ciamis, ada juga dari Serang. Serang, Cianjur. Jadi semuanya ngumpul jadi satu di Kampung Sunda yang ada di Kalimantan Barat sini. Wah. Tuh kompak ya. Ini ngerjakan apa yang di sini nih? Kayaknya kosong-kosong lagi. Lagi pada ngapain? Oh, saya boleh lihat ke situ. Iya. Oh, iya. Ini khas Sunda. Khas Sunda. Biasa ya sama dengan yang di Jawa namanya rempeyek juga. Peyek terus di ininya apa namanya? Di dalamnya ada kacang segala macam. Terus oh, gorengan kata orang Sunda. Kalau boleh nanya, Kakak dari mana Sundanya dulu? Kelahiran sini. Kalau dulunya orang tua mungkin di daerah mana? Ciamis. Oh Ciamis. Berarti memang benar kata Bapak tadi ya, di sini ngumpul jadi satu yang dari Serang, dari Ciamis, dari Tasikmalaya gitu, menyatu di Kampung Sunda. Wah. Ini bentuknya Pak. Wah, ini yang sudah jadi. Jadi tadi yang di sana itu prosesnya baru-baru. Ah ini setelah jadi kayak gini. Wah ini namanya wajib. Persiapan. Ini istilahnya makanan wajib buat orang Sunda ketika ada acara nikahan. Cemilan wajib bisa dikatakan semacam itu ya. Salam mungkin buat orang Sunda yang di Jawa sana. Salam ya. Ya, salam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan gitu ya. Mudah-mudahan lancar juga nanti acaranya gitu. Ini masih lama kan? Berapa hari lagi? Oh, tanggal 26. Oh, berarti sekitar 3 hari lagi lah ya. Wow, persiapannya luar biasa dari sekarang udah mulai. Wah. Iya, iya, iya. Udah ini udah bawa ini satu. Iya, iya. Saya ambil satu lah ya, Teh. Sekarang di Sukabumi Cijarian Pasir, Pak. Apa namanya? Cijarian Pasir. Ibu. Sukabumi. Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Keluarga baru. Oh, keluarga baru ya, dari Sukabumi. Saudara di Cijarian Pasir. Oh, ada saudara yang di daerah Cijarian Pasir. Oh, gitu. Ya, yang mencuci piring cuma satu orang aja, yang lain ngumpul di sini. Hah? Oh, yang itu orang Sukabumi. Wah, berarti ngumpul semua di sini. Ya, udah. Makasih banyak ya, Ibu-ibu. Oh, pernah. Ini saya tahu katanya ada juga yang Kampung Sunda di sebelah cabang kirinya ya. Oke, makasih semuanya ya. Lanjut. Oke. Jadi kayak gini ya, Mang ya, berada di kampung apa namanya? Cabang Sunda. Ibu tadi mana yang datang sini? Saya makasih banyak sudah disampaikan ke sini. Iya. Oh, udah sampai sana. Oh, udah sholat.
Mang siapa mang namanya? Mang Hasanuddin. Mang Hasanuddin ya sambil jalan mang. Kalau di sini memang biasanya rata-rata rata-rata kalau memang ada acara suka bikin kayak gitu juga mang ya. Itu tergantung dari kemampuan pak. Apa istilahnya acara saklar biasa. Saklar. Jadi kebetulan dananya ada ya kita bikin seperti ini. Itu berarti nanti ada semacam orkes gitu. Iya. Oh, orkes. Dangdutan. Dangdutan band. Jadi band. Iya. Nah, yang sebelah sini ini untuk pelaminan. Untuk pelaminan, terus depan sini untuk undangan tamu. Jadi kalau mamang kan lahir di sini, besar di sini. Pernah ngerasakan enggak suasana acara mantu, acara pernikahan yang ada di Jawa Barat sana? Belum pernah. Belum pernah. Karena itu. Belum ke sana. Tapi tetap adat istiadatnya ke bawah ya, yang tetap, dari tetap di bawah. Yang dari Jawa Barat sana. Ya, di Jawa bahkan kita di sini kadang-kadang adat di sini itu ya separuh dari sana, separuh diambil dari sini. Oh gitu. Iya benar-benar. Misalnya orangnya orang Jawa dengan orang Sunda. Kita dari Jawa juga ngambil. Dari Sunda? Adatnya juga diambil gitu. Tapi ini kebetulan yang nikah nantinya sama-sama orang Sunda? Bukan. Antara? Itu orang Melayu Bugis. Melayu Bugis? Nah, ini sininya. Oh jadi nanti yang Sunda. Perempuannya Sunda, laki-lakinya Melayu Bugis. Daerah mana itu? Daerah Rasau. Oh Rasau, jauh lah itu maksudnya ya. Lumayan lah. Yang pasti untuk warga Sunda yang ada di Kalimantan Barat ini ketika mengadakan kayak semacam sakral pernikahan gitu tetap membawa tradisi yang ada di Jawa Barat sana. Betul, betul. Tradisi Sundanya masih ke bawah masih gitu ke ya. Bawah, iya. Jadi segi makanan juga tadi saya kita lihat ada wajik itu udah harus. Terus apa namanya? Rempeyek gorengan, gorengan. Kata orang sini gorengan itu pasti harus ya. Itu udah tradisinya. Pak. Tradisinya. Itu sama dengan yang di Sunda juga kayak gitu. Iya. Itu makanya di sini tuh mayoritas Sunda karena kita ngambil bawaan adat dari sana. Iya. Jadi adat dari sana kita kembangkan di sini. Oh, gitu. Iya. Dan mereka kalau warga sekitar sini pendapatannya memang dari hasil itu ya, Mang. Hasil ikan. Rata-rata. Ikan, rata-rata ikan ya. Pembibitan ikan. Sebagian yang tidak punya lahan kolam pembibitan ya di perusahaan. Oh ya sawit ya, gitu. Kebun. Iya. Cuman rata-rata lah di sini dari hasil ikan. Gitu. Iya. Oke, jadi teman-teman itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan suasana apa namanya persiapan pernikahan warga Sunda, yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kebetulan mereka kalau misalkan yang warga Sunda yang mau melakukan apa namanya acara besar semacam pernikahan itu pasti membawa adat tradisi Sunda asli yang di Jawa Barat sana. Tetap kepake yang ada di sini. Betul. Ini tadi kita udah ketemu sama ibu-ibu yang ikut royongan istilahnya atau ikut kerja bakti atau gotong royong untuk acara persiapan pernikahan nantinya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.